Kita hari ini mau nyoba Samyang ya. Mampu akurasi bagus enggak ya? Tiga ya. Ini baterainya karena mau habis ya. Tadi saya ukur itu 95 yang akurat. Ungu. Kita coba. Ini presurnya di 2300 ya. Iya, 2300. Kita coba jarak jauh Samyang apakah akurasinya bagus atau jelek. Kita saya belum tahu ya untuk long range. Kita coba Samyang 5 kali shot atau 10 shot ya nanti. Baik, saya coba pakai zoom 16. Paralak 100 yard. Baik, saya coba. Semoga akurasi bagus ya. Oke. Paralaknya belum pas ya. Atur. Oke. Sudah pas ya. Coba shot pertama ya. SY18 berapa dot kah jarak segitu? Kita pakai titik mana ini? Ini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke kiri ya. Ke kiri 2 dot. Coba terus akurasinya apa? Bagaimana saya juga belum tahu, tapi untuk jarak 50 enak, masih oke. Amburadul ya, akurasinya amburadul, tidak bagus. Mungkin kurang power, mungkin pernya terlalu lembek ya WH. Oh, itu 6.5 ya Samyang. 3 kali shot. Coba kita copot perdam saja. Tanpa peredam. Oke, mantap. Siapa tahu nyantap ya. Karena tekanannya masih 2300 mungkin. Berat sekali ya. Masuknya peluru. Kok 10 dot. Coba lagi. Amburadul ya Samyang untuk long range.
itu 4.5 dot ya, 4.5 dot ini. Empat dot setengah, 5 dot ya bawahnya. Kenapa dia turun ya? Saya nggak tahu tuh. Ya, soalnya tanpa regulator. Coba lagi. Oh, 5 dot ya. Akurasinya bagus di angin 2200. Coba terus. Nah, penasaran dengan akurasi Yumaja. Ngacak ya. Tidak bagus. Akurasinya tidak bagus. Eksperimen ini penasaran karena cuma bawa mimisam yang saja. Oke, coba lagi. Oh, 5 dot ya, 5 dot setengah, semakin turun powernya. Mantap ini ledakannya. Recoilnya juga oke. Sedikit ke kanan ya. 5 dot ke kanan. Tapi di rekaman itu ke kiri ya. Ke kiri kayaknya kalau direkaman. Karena goyang-goyang. Ngacak ya ke atas flyer. Coba lagi. Madat ya. Jadi itulah akurasi dari mimis kiloan. Dipaksa apapun untuk akurasi bagus itu sulit ya. Bacaan. Tidak ada yang bagus ya mimis kiloan untuk loreng. Oke. Konsumsi angin masih berapa ini? 2.150. Cukup lumayan ya buat power Samyang. Oke, segitu saja reviewnya. Salam dari Seni Pertuban. Selamat beraktivitas. Salam.